بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara ta'aruf secara Islam? Ya, apakah harus ada CV, ada foto atau bagaimana Ustadz? Enggak apa-apa itu prosedur kok ya. Tapi secara umum yang namanya ta'aruf, ta'arufa ya, ta'aruf, ta'aruf ini artinya mencari tahu. Apa yang kau inginkan tahu darinya? Yang pertama, aku pengen tahu siapa sih orangnya, lihat fotonya dong ya. Atau temui langsung nazar. Nah, kalau laki temuin. Kalau bakal ngelihat jadi fitnah kesebar nanti dan lain-lain nggak boleh ya. Atau yang kedua, ya ini kalau kamu pengen tahu dia, ya harus tahu rumahnya di mana, keluarganya gimana, harus tahu tuh calon ibu kamu, ayah kamu tuh mertua, kan nggak ada bekas mertua kalau cerai kan. Kira-kira anak kamu di tangan orang yang bagaimana, itu perlu. Kamu bakal tinggal sama perempuan yang bakal ngurus rumah kamu, datang ke rumahnya, lihat gimana cara dia menata rumah. Sehingga kalau nggak cocok bilang aku sih cocok sama kamu, asik ngomong, cuma aku nggak tahu nih kalau kamu yang nata begini, aku tuh rumah suka gini, itu taruh. Aku ke rumah kamu nih sendal, ya Allah acak-acakan amat sih, masya Allah. Ini banyak orang, enggak buka warnet, oh pantesan gitu. Diomongin ya. Satu dua penanya lagi kali ya.